Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih karena sudah memilih Toyondong Channel. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di-subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia dan artis hiburan Indonesia. Pelakon Rohainis atau nama penuhnya Nur Rohainis Fariha Zainul Iyas, 32 tahun, sekali lagi menjadi sasaran gosip hangat, kali ini dengan dakwaan yang lebih besar. Kononnya, dia sudah mendirikan rumah tangga dengan bintang Don Dukun, iaitu Zul Arifin. Mungkin bagi kebanyakan orang, gosip begini boleh mencetuskan sedikit rasa geram atau marah, tetapi tidak bagi Rohainis. Dia hanya tersenyum dan membiarkan semua itu berlalu dengan penuh kelakar dan senyum. Boy, macam mana awak protal awak tahu ni? Saya pun tak tahu. Terima kasih untuk info dakwaan bakal bernikah, tulis Rohainis dalam Instagram story-nya sambil berselora mengenai dakwaan tersebut. Dengan gaya yang santai, dia meminta pengikutnya supaya tidak mudah terpedaya dengan berita palsu yang hanya bertujuan untuk menggulah-gulahkan mereka, apalagi jika berita itu berkait dengan e-dagang. Jangan biar golongan yang tidak bertanggung jawab ini gula-gulakan kalian, okay? Tambah Rohainis dengan nada jenaka. Meski tersebar berita seperti itu, Rohainis tidak melenting. Sebaliknya, dia lebih selesa melihat situasi ini dengan gelak tawa. Saya tak marah tau, cuma rasa lucu dan terhibur. Terima kasih, ujur Rohainis sambil tersenyum. Menggambarkan betapa dia memandang ringan mengenai gosip yang berlekar di media sosial itu. Bagi Rohainis, berita palsu seperti ini mungkin tidak lebih dari bahan jenaka dan dia memilih untuk tidak memberikan perhatian lebih kepada hal-hal yang hanya mengganggu ketenangannya. Lebih menghiburkan lagi, Rohainis turut memuat naik tangkap layar hantaran Facebook yang mendakwa dia dan Zul Arifin sudah berkawin. Terbongkar akhirnya, Zul Arifin dan Rohainis sebenarnya dah kawin. Ini ceritanya, demikian dakwaan dalam portal tersebut yang tentu sahaja membuatkan peminatnya tergelak besar. Ini bukan kali pertama mereka berdua digosipkan bersama. Memandangkan hubungan mesra mereka ketika penggambaran drama sebelum ini, walau ada yang cuba mengaitkan mereka dengan kisah percintaan, Rohainis dan Zul sudah berkali-kali menafikan seberang hubungan lebih daripada sekadar rakan sekerja. Memang gosip sebegini seolah menjadi perkara biasa bagi Rohainis. Sebelum ini dia juga pernah dikaitkan dengan Zul, tetapi mereka dengan tenang menegaskan bahwa mereka serasi sebagai pasangan di atas layar, bukannya dalam kehidupan sebenar. Walaupun mereka sering digandingkan sebagai hero dan heroin dalam drama, itu hanyalah kerja profesional semata-mata.